Oke, assalamualaikum sadanya. Jadi di hari ini kita akan melakukan penggantian oli untuk mobil Hiace Xpander ya, tahun 2019 matic. Nah, jadi ini kemarin ini kan tipenya Ultimate, udah kita download chrome-nya ya, telet chrome-nya. Yang ini warna silver kita hitamkan, yang list di dekat pintunya itu kita hitamkan juga warna doff, yang bawah warna doff, yang ini hitam glossy untuk spion, yang depannya juga ya warna hitam glossy, dan ini warna hitam yang mengkilat itu ya. Nah, ini kita akan melakukan penggantian oli mesinnya pada hari ini karena kilometernya udah menyapai 29, harusnya memang di 31, cuma karena beberapa hari lagi saya akan balik lagi ke Palembang. Nah, sekarang kita akan lakukan penggantian. Nah, ini penggantiannya olinya per 10.000, jadi filternya habis itu untuk olinya langsung kita ganti ya. Jadi ini olinya kemarin saya belinya di dealer resmi ya, 0W40 untuk full sintetik. Olinya 4 liter ya, penggantiannya di per 10.000 ya, per 10.000 untuk penggantian oli mesinnya. Untuk sementara saya pakainya oli yang bawaan dari dealer aja ya, sekalian oli filternya. Oke. Okay.